Forum Petani Garam Madura atau FPGM Sampang menagih janji DPRD Jawa Timur tentang pembentukan perda perlindungan terhadap petani garam melalui surat resmi. Langkah ini untuk menindaklanjuti usulan petani garam di Madura, yang hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Ketua FPGM Mohyanto mengatakan, surat itu ditujukan ke Ketua DPRD Jatim, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jatim, dan Komisi B DPRD Jatim. Menurutnya, hampir 2 bulan lalu sempat diagendakan pertemuan lanjutan, namun upaya itu masih gagal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi garam impor yang menyebabkan garam rakyat tidak terserap. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan Polda Jatim. Mereka sangat mendukung dibentuknya aturan yang melindungi petani garam. Sebelumnya, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, mengaku akan segera melakukan persiapan pembuatan perda perlindungan petani. Pihaknya berjanji akan membahasnya bersama Bapemperda Jatim. Fathur Rahman, Sule Sulaiman, KM Mavi Sampang, melaporkan.